Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Arema FC siap renovasi total Stadion Gajayana. Manajemen Arema FC siap merenovasi Stadion Gajayana Malang sesuai dengan standar kompetisi Liga 1. Kesanggupan itu diberikan setelah pemerintah kota Malang memberikan izin penggunaan Stadion Gajayana sebagai kandang Arema FC di Liga 1 mendatang. General Manager Arema FC Bapak Muhammad Yusrinal Fitriandi menuturkan, sejauh ini komunikasi antara manajemen Arema FC dengan wali kota Malang dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata selaku pengelola stadion cukup positif. Bahkan kedua pihak disebutnya mendukung rencana penggunaan Stadion Gajayana Kota Malang sebagai home base tim musim depan. Keduanya sudah memberikan atensi agar Arema FC menggunakan Stadion Gajayana sebagai home base untuk kompetisi musim depan. Bahkan dalam diskusi yang dilakukan, Arema FC juga siap mengajukan hak kelola agar kedua pihak memiliki rencana jangka panjang terkait pengembangan Stadion Gajayana ke depannya. Pihaknya juga memastikan telah siap melakukan pembicaraan mengenai renovasi Stadion Gajayana agar sesuai dengan standar regulasi PSSI. Salah satu komunikasi yang dibicarakan antara Arema FC dan pemerintah kota Malang supaya bagaimana pembenahan lampu penerangan dan rencana penggunaan single seat di tribun stadion. Soal apa saja yang harus dibenahi agar sesuai dengan regulasi sudah ada pembicaraan, termasuk rencana penggunaan 10.000 single seat dan juga soal lampu penerangan di Stadion Gajayana, ujar pria yang disapa Pak Inal tersebut. Di sisi lain, Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan untuk proses renovasi Stadion Gajayana Malang belum bisa dilakukan dengan anggaran APBD Kota Malang. Pasalnya jika proses renovasi menunggu proses perubahan anggaran keuangan, maka hal itu akan memakan proses waktu lama. Tetapi, ia tak menjelaskan secara detail bagaimana saja yang akan direnovasi, pasalnya pengelolaan stadion berada di tanggung jawab Disprovar Kota Malang. Itu detailnya Disprovar, makanya belum tahu. Seperti diketahui, Stadion Gajayana Malang belum memiliki standar Liga 1, sehingga stadion ini harus direnovasi, mulai dari peningkatan sistem pencahayaan, perbaikan kualitas rumput lapangan, hingga dengan penambahan single seat. Rencananya akan ditambahkan sebanyak 10.000 single seat, sehingga stadion ini layak digunakan di Liga 1. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.